Mantap nikah muda, Iris Bella ngaku awalnya nggak suka dengan Marzoni. Tapi kita punya tujuan. Diketahui Iris Bella dengan Amarzoni sedang syuting sinetron bersama. Keduanya terlibat cinta lokasi. Iris mengatakan ingin segera menikah dan yakin dengan pilihannya. Keyakinan yang timbul tapi gak tahu ya, aku selalu berdoa minta keyakinan dan tiba-tiba keyakinan itu muncul aja, ucapnya. Ia melanjutkan bahwa awalnya hubungan mereka hanya sebatas teman kerja, namun punya tujuan yang sama yakni menikah. Cepat perjalanannya dari awal kerja bareng, kita ngobrol, santai, gak ada suka sama suka sebenarnya. Kita punya tujuan yang sama, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kita butuh pendamping, lanjutnya. Hubungan yang dijalani begitu cepat membuat Iris percaya dan tak butuh waktu lama untuk menjalin asmara. Butuh orang-orang yang punya visi misi yang sama dan gak butuh waktu lama, pungkasnya. Diketahui Iris Bella dengan Amarzoni sedang syuting sinetron bersama. Keduanya terlibat cinta lokasi. Iris mengatakan ingin segera menikah dan yakin dengan pilihannya. Keyakinan yang timbul tapi gak tahu ya, aku selalu berdoa minta keyakinan dan tiba-tiba keyakinan itu muncul aja, ucapnya. Ia melanjutkan bahwa awalnya hubungan mereka hanya sebatas teman kerja namun punya tujuan yang sama yakni menikah. Cepat perjalanannya dari awal kerja bareng, kita ngobrol santai, gak ada suka sama suka sebenarnya. Kita punya tujuan yang sama, ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus kita butuh pendamping, lanjutnya. Hubungan yang dijalani begitu cepat dan membuat Iris percaya dan juga yakin. Butuh orang-orang yang punya visi misi yang sama dan gak butuh waktu lama, begitu pungkasnya. Iris Bella hamil anak ketiga usai Amarzoni kena kasus narkoba. Publik tengah dihebohkan dengan kasus Amarzoni ditangkap karena kasus narkoba. Di tengah isu itu muncul kabar kalau istrinya Iris Bella tengah hamil anak ketiga. Soal isu Ibel hamil lagi gimana bang? Tanya salah satu awak media kepada Aditya Zoni, adik dari Amarzoni, seperti dikutip dari tayangan YouTube Intense Investigasi. Mendengar pertanyaan itu, Aditya Zoni lantas membantah kalau kakak iparnya tengah mengandung. Enggak hamil, dari mana itu? Enggak kok, jawab Aditya Zoni dikutip dari Suara Denpasar, jaringan suara.com. Ia juga menjawab soal rumor yang mengatakan kalau rumah tangga Amarzoni dan Iris Bella tengah berantakan. Pasalnya Iris Bella belum sempat menjenguk sang suami yang ditangkap karena kasus narkoba. Aditya Zoni pun mengungkapkan alasan mengapa Iris Bella tak kunjung menjenguk Amar sampai saat ini, sang suami ditangkap polisi. Ia juga menyayangkan soal banyaknya berita bohong mengenai rumah tangga sang kakak. Kak Ibel alhamdulillah baik-baik aja, cuma memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngawur beritanya. Kayak Kak Ibel begini-begini itu bohong ya, kata Aditya Zoni.
Temui Amarzoni di balik jeruji besi, Iris Bella buka suara. Saya memutuskan untuk... Baru-baru ini Amarzoni tengah menjadi perbincangan publik lantaran dirinya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Untuk yang kedua kalinya, Amarzoni kembali terjerat ke dalam kasus narkoba hingga membuat banyak pihak terkejut, terutama sang istri, Iris Bella. Pasalnya Iris Bella yang telah lama tak terlihat datang untuk menemui suaminya, kini ia datang berkunjung. Iris Bella menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan juga keluarga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, ujar Iris Bella. Tak hanya itu, dirinya juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Terlebih lagi, Iris Bella mengungkapkan bahwa ia dan keluarga sangat menghormati dan juga mempercayai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Saya dan keluarga betul-betul menghormati, mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku, kata Iris Bella. Di sisi lain, dirinya juga meminta doa agar diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melewati ujian ini. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. Semoga bisa melewati ujian ini, ujarnya. Terlepas dari peran istri, Iris Bella juga mengatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu yang akan mengurus anak-anaknya. Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa akan memperbaiki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu dan mengurus anak sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini, tandas Iris Bella.